Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi like untuk Sukacita. Di video kali ini kita lanjutkan lagi main Roblox. Salah channel. Di video kali ini kita bakal coba tamatin Minecraft begitu ya. Tapi katanya sekarang kalau kita ngancurin daun, gak bakal jadi oa atau sapling atau apapun itu jadi biji, kaget ya teman-teman ya. Tapi ngedropnya bakal jadi luar biasa nih, coba lihat. Teguh Sugianto di awal-awal sudah pakai sarung baru, padahal belum lebaran teman-teman. Oke lah kalau begitu, jadi sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Semoga Teguh Sugianto bisa menamatkan Minecraft guys dengan kekuatan daun. Let's go daun. Wah, ada yang diamond juga. Dapat sepatu baru, fire protection tapi curse of vanishing. Kalau kita mati hilang dong. Mendingan Teguh Sugianto bakal pakai yang ini aja ya. Tadi Teguh Sugianto ngelihat ada yang fortune guys. Oh my god, ini bakal jadi bagus banget begitu ya. Sabar guys. Mungkin Teguh Sugianto bakal hancurkan satu pohon dulu. Kemudian nanti kita bakal seleksi begitu ya guys ya. Kita bakal bandingkan semua merek baju, semua merek sepatu, dari merek cilok, cireng, cimol, manakah yang paling enak. Ngapain kok aku malah makin lama makin turun begitu ya. Sabar guys. Ini udah kayak sedikit berantakan begitu ya. Gara-gara kita ngancurin satu pohon doang. Satu pohon doang efeknya seperti ini. Mungkin kita bakal butuh kapak kali lah ya. Kapak woi, kasih Teguh Sugianto kapak. Kenapa dari tadi Teguh Sugianto gak dikasih kapak? Pacul. Ini kapak bukan ini, pedang ya teman-teman ya. Pedang lumayan sih. Kita bakal ambil pedang. Apa pedang Teguh Sugianto mah udah punya. Ini ada knockback. Aku mau cari looting. Nah ini dia, ada looting 2 guys. Sangat bagus sekali. Mungkin kita bakal pakai untuk sementara dulu. Ini celana jelek kali. Kita sudah pakai full diamond. Gak nyampe 2 menit kayaknya ini sudah full diamond kita. Sayang sekali kita dari tadi gak dapat kapak begitu ya. Gak dapat kapak kita guys. Wah sengaja nih emang nih. Kita emang bener-bener gak boleh dikasih kapak. Kalau kita dikasih kapak kita bisa ngancurin pohon dengan sangat-sangat cepat. Jadi kayunya kita bakal ancurin. Sabar guys. Tetap meskipun Minecraft kita masih butuh kayu begitu ya. Kayu adalah jalan kita yang terbaik guys ya. Ampun, masih gak bisa karena sudah terlalu full. Mungkin kita bakal pakai buku, jadilah yang namanya crafting table. Setelah itu mungkin ini kita bakal buang saja. Crafting table kita bakal taruh sini. Kemudian langsung kita bikin anvil, taruh sebelah sini. Beberapa kayu mungkin kita bakal taruh sini dulu ya. Kita bakal coba lihat guys. Kita bakal bandingkan dari semua diamond yang ada di satu pohon. Satu pohon saja ya. Gak usah banyak-banyak teman-teman. Kita bakal cari yang terbaik di antara yang terbaik. Pokoknya Teguh Sugianto bakal habisin satu pohon dulu. Baru kita bakal lanjut ke pohon yang lain. Ke pohon yang lain? Ini satu hutan bang. Satu pohon sudah gundul. Mungkin kalau ada player yang lagi main ngelihat ini, wah Herobrine ada di dunia ini. Ada sampah berserakan. Oke guys, sekarang saatnya kita memilih-milih begitu ya. Beetroot seed gak seberapa berguna. Sabar. Mungkin Teguh Sugianto juga butuh satu kayu. Biar seenggaknya kita bisa bikin yang namanya itu chest begitu ya teman-teman ya. Mana sih? Kenapa kagak ada kayunya woi? Astaga, kayuku kemana coba? Ini kayuku satu-satunya. Gak keambil loh temen-temen loh. Yang keambil itu banyak banget. Astaga. Bener-bener deh guys. Sabar guys. Nah begitu aja ya. Kita bakal pakai strategi seperti ini. Nah sudah aku dapat. Ngambil satu kayu aja susahnya, minta ampun. Oke let's go. Kita bakal langsung crafting. Dan jadilah 8 kayu. Dan kita bakal jadiin chest ya teman-teman ya. Jadi beberapa item yang tidak berguna kita bakal taruh di sini saja. Mungkin kalau yang iron kita bakal skip ya guys ya. Yang iron udah agak kita pakai, kita bakal taruh saja teman-teman. Jangan lupa bikin ember biar nanti kalau kelihatan yang namanya lava, kita bisa langsung ke Nether, bisa cari Enderman, cari Ender Pearl, langsung lawan naga. Gak kelamaan ya guys ya. Cepet banget nih. Yaudahlah kalau begitu, langsung guys. Mungkin Teguh Sugianto juga bakal bawa beberapa besi. Butuh tameng guys. Sabar. Seenggaknya aku butuh tameng, kemudian butuh piston ya. Khawatirnya Teguh Sugianto gak nemu yang namanya lava pool. Kita masih bisa membuat piston dengan menggunakan Minecraft hack cuy. Mantap. Oke, tameng sudah jadi guys. Kalau begitu sekarang proses pemilihan ya. Yang paling bagus. Ngomong-ngomong ya,
Kalau di mod itu ada kotak besi, teman-teman. Di sini kagak ada ya kotak besi ya. Astaga, daripada kau kehilangan kayu, mendingan bakal kau buang saja ya, teman-teman ya. Sisanya mungkin yang enggak seberapa penting. Oke, langsung kita ambil. Pokoknya gak bakal kita sisain ya. Kita bakal buang di sini saja, guys. Peralatan yang kurang seberapa penting, kita bakal tinggalkan saja. Yang iron-iron mah lewat. Apalagi nih? Oh, jangan, guys. Tugas itu juga butuh. Kuda kita bakal pasangin armor. Setuju gak, teman-teman? Setuju ya? Kita bakal pakai yang emas. Ya sebetulnya lebih bagus yang iron sih, lebih kuat. Tapi ya udahlah. Emas. Boleh-boleh, guys. Kayaknya Teguh Sugianto gak bakal cari. Oh iya, kita bakal tuker-tuker aja dengan piglin dengan menggunakan emas segini banyak. Ini kan Minecraft 1.16. Jadi kita gak perlu ngelawan Enderman, teman-teman. Gak perlu cari-cari begitu ya. Ide yang sangat berlian, Teguh Sugianto. Oke, sabar. Emas ya. Kita bakal ngincer emas, guys. Sebanyak mungkin emasnya. Diamond Horse Armor. Kita bakal ambil itu saja, teman-teman. Diamond Horse Armor, let's go. Nah, ini dia, guys. Sisanya mungkin kita bakal tinggalkan. Coba kita cari dulu pedang yang terbagus. Looting kita butuh, guys. Looting buat ngambil itu ya. Buat ngambil ini bisa digabungin gak? Aduh, aku gak punya XP begitu ya. Gak punya XP, guys. Gak bisa digabungin. Buat ngambil Blaze Rod. Oke, ini kita bakal simpen dulu. Kemudian mungkin besinya kita bakal tinggalkan saja. Gak perulah. Lava pool masih gampang kok begitulah ya. Oke. Sepatu ini juga jelek, kita gak butuh, guys. Ini apa nih? Unbreaking. Wow, mending cuy. Diamond legging kita proteksinya 4 dan juga mending. Wah gila pak, ini udah overpower banget gitu ya. Kita bakal cari sepatu, guys. Sepatu yang terbagus di antara yang terbagus. Nah, Teguh Sugianto sudah nemu sepatu yang terbaik. Let's go. Feather falling. Bagus sih, ada feather fallingnya juga begitu ya. Unbreaking Depth Strider. Jelek guys. Kita bakal buang saja. Kemudian kalau celana kayaknya itu udah bagus banget begitu ya. Protection 4 dan juga mending. Udah keras banget itu, teman-teman. Diamond chest plate. Coba sekarang Teguh Sugianto mau cari baju baru begitu ya. Baju baru woi. Berikanlah Teguh Sugianto baju yang baru, please. Agak ada kayaknya ya. Hanya celana. Baju Teguh Sugianto cuma nemu satu. Ini lumayan bagus sih. Protection 3 dan juga unbreaking 3 begitu ya. Ya udahlah, kita lanjut sekarang ke pemilihan topi, guys. Topi mana yang paling bagus? Topi pramuka, jangan yang ini. Kalau mati ini bakal hilang. Tapi bagus sih ada respiration ya. Kagak dah, jangan dulu lah, guys. Coba kita cari mungkin ada yang lebih bagus lagi. Respiration, Curse of Vanishing, Unbreaking. Kok jelek-jelek ya teman-teman ya. Sabar, guys, ini gimana caranya biar bisa ngepilih semuanya kemudian ngebuang semuanya begitu ya. Kayaknya kagak bisa ya teman-teman ya. Fortune. Sekarang pemilihan pacul, guys. Sekarang pemilihan pacul. Atau kalau nggak pedang dulu lah ya. Pedang. Sabar. Udah mulai malam aja nih. Perasaan tadi di sini ada dua domba deh. Woi, domba lucu. Di mana kalian semua? Astaga, guys. Masa Teguh Sugianto nggak tidur? Tidurlah. Lebih aman kita tidur begitu ya. Domba yang tadi duaan ngilang. Wow, ini dia teman-teman. Aku butuh dua besi ya buat bikin wall. Nah, dibantai aja, Bang. Iya juga ya. Aku juga butuh makanan kan? Oke. Kalau begitu langsung kita bakal pakai yang looting 2. Mantap jiwa sekali. Langsung bantai dengan menggunakan looting 2. Coba kita lihat deh, guys ya. Dapatnya 1. Pelit amat kau, domba. Nah, 1 lagi. Astaga. Ayo yuk, domba yuk. Berikanlah Teguh Sugianto 1 lagi. Please, let's go. Sudah dapat Teguh Sugianto. Kalau begitu langsung kita bakal bobo ya, teman-teman ya. Kita bakal ambil kayu. Langsung kita bikin, guys. Mantap. Ambil pohon pakai pedang, cuy. Hebat banget ini pedang samurai, guys. Jangan dibandingkan dengan pedang-pedang yang lain begitu ya. Oke. Tadi crafting table kita di mana ya? Oh, di sana, guys. Aduh, ada zombie. Melihat peralatan kita yang sangat-sangat canggih. Pergi gak kau? Jangan ambil peralatan itu ya. Nanti kau bakal jadi GGWP. Let's go. Kita bakal jadiin kayu. Dan kita bakal langsung bobo. Mantap. Besok pagi lagi ya teman-teman ya. Day 2. Cari makan dulu, guys. 11 hay bale cukup gak ya? Harusnya cukup sih. Ini udah banyak banget gitu. Jadi berapa roti nih? Kita bakal langsung lihat teman-teman. Ntar lagi Teguh Sugianto bakal pergi ke Nether begitu ya. Jadi 33, lumayan.
Kemudian di sini ada smoker gak sih guys? Kalau ada smoker aku boleh minjem gak? Ini desa kecil banget ya teman-teman ya. Cuma ada kasur dan juga 3 rumah doang. Penduduk desanya udah 4, ada 4. Nah, di atas-atas masih ada teman-teman. Desanya desa aneh ya. Desanya desa korup guys. Sabar, sabar, sabar. Mungkin kita bakal bikin kompor saja ya. Kita bakal masak-masak di sini dulu. Daging-daging yang tadi belum kebakar, langsung kita bakar. Kemudian Teguh Sugianto sekarang mau bikin yang namanya itu smithing table ya. Bukan guys, nah ini dia nih, fletching table. Oke, Teguh Sugianto bakal ancurin aja yang ini. Karena ini gak seberapa berguna, jadi botak-botak kau ya. Ini pekerjaan baru tuh pak, let's go. Nah ini dia nih guys, Teguh Sugianto butuh mungkin 1 stack kali lah ya. 2 stack Teguh Sugianto dapat. Mantap jiwa sekali. Aku juga butuh panah ya. String aku gak punya teman-teman. Butuh spider kah? Cari spider aja lah, gampang kok. Atau kita bakal tuker-tuker di sini aja ya. Tuker-tuker di sini sampai Babang Selamat ini sudah naik level. Harusnya dia jualan anak panah, bukan anak panah, panahnya mantap. Oke, ini kita punya 2 stack lebih 48. Harusnya udah lebih dari cukup teman-teman. Kemudian coba kita cek apakah daging yang tadi kita sudah masak, apakah sudah matang. Sudah matang. Nih pak, aku punya banyak emerald nih pak, aku bagiin giveaway. Baik kan Teguh Sugianto. Oke, sekarang coba kita bikin yang namanya itu stick dulu. Kemudian kita bakal bikin lever. Membikin apa bang? Minecraft hack cuy. Cari lava pool begitu ya. Yuk bisa yuk. Jinakin kuda dulu yuk. Ayolah kuda bentong-bentong. Ikutlah sama Teguh Sugianto. Best friend forever. Tuh kan cakep kan dirimu. Makanya ikut Teguh Sugianto. Kamu bakal jadi sultan begitu ya. Di depan hutan kebakaran guys. Berarti ada lava. Nah sudah aku duga. Kalau begitu kamu kuda diam di sini dulu ya. Teguh Sugianto bakal bikin pagar buat dirimu. Let's go. Kita bakal tutupin dia guys, biar dia gak bisa kemana-mana. Khawatirnya ini kuda nakal banget gitu ya kan. Nah sudah selesai. Ini kita bakal buang saja. Topi kita bakal ganti dulu dengan menggunakan yang golden. Kemudian yang gak penting, tadi Teguh Sugianto mau bikin Minecraft hack tapi gak jadi. Kita bakal buang saja ya teman-teman ya, biar gak menu-menuin inventory cuy. Let's go. Ini crafting table kita bakal ambil kembali. Tunggu ya kamu kuda ya. Apalagi nih, malah keambil lagi loh teman-teman loh. Nah let's go guys, kita bakal langsung bikin Nether portal. Let's go guys, kita bakal pergi menuju ke Nether. Kita bakal langsung tukar-tukar kepada semua piglin yang ada di sini. Woi piglin, Teguh Sugianto punya barang bagus. Astaga guys, kenapa di sana malah ada gas jelek begitu ya guys ya? Coba kita bakal tembak saja, mampus kau guys. Tidak bakal ku biarkan dirimu menembak-nembak diriku lagi begitu ya. Yang ada malah anaknya guys. Anaknya bisa ngetukar-tukar juga nggak? Bakal cobain ya teman-teman ya. Eh sini woi. Woi itu woi. Bisa nggak ya? Bisa kayaknya teman-teman. Cuman aku butuh lebih banyak begitu ya. Jangan satu lah mereka. Aku butuh mereka bergerombol, sekelompok, segeng begitu ya kan. Mana woi? Astaga. Gak dikasih tuh Teguh Sugianto. Ayo gak dikasih aku woi. Parah kau ya. Ayo lo kebakar-kebakar kau ya. Gak ada mama, gak ada mama kau. Sebelah sini kau bocil. Gak ada mama kau kan. Sebelah sini kau bocil. Let's go bocil. Lumayan XP-nya teman-teman. Tadi Teguh Sugianto juga menggunakan taktik itu untuk mendapatkan XP, biar kita bisa encan-encan begitu ya. Kagak ada lagi teman-teman. Harus naik kita nih. Harus naik ya. Sabar guys. Kita bakal cari dulu
Nemu satu, lumayan. Kita bakal jegurin saja dia, guys. Biar bakal ngumpul begitu ya. Nah, kamu diam di sana. Teguh Sugianto nanti bakal kasih kamu. Ngapain kamu lompat-lompat tuh? Udah tuh, diambil aja tuh. Kita bakal cari lagi, guys ya. Di sana ada satu. Astaga, woi Piglin, sini yuk. Ada enak ini Cilo ini. Ayo sini. Nah, kenapa HP kau? Kenapa HP? Let's go, guys. Sini, woi. Ini nih, gold ini enak ini. Oke, dia udah megang, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Teguh Sugianto bakal kasih satu lagi di sini. Biar dia seenggaknya megang. Kemudian kita bakal dorong dia begitu ya. Astaga, guys. Kenapa dia malah bisa ngambil begitu ya? Wow, lumayan, guys. Teguh dikasih yang namanya Ender Pearl. Lumayan, lumayan. Later. Ayo, Bliss. Kasih Teguh Sugianto. Yang banyak, Bliss. Jangan sedikit-sedikit, Bliss. Udah 7, guys. Udah 7, guys. Sudah lebih dari cukup begitu ya. Sekarang saatnya kita pergi dari Nether Fortress. Keluar dari Nether. Kemudian kita bakal langsung balik ya. Kita bakal kalahkan si naga jelek, teman-teman. Let's go. Coba kita lihat dulu. Arahnya ke arah mana? Arahnya ke arah hatimu, cie. Let's go, guys. Kita bakal skip lagi ya, teman-teman ya. Oke. Sudah sampai. Mau ke sana dulu atau ke bawah dulu, guys? Biasanya yang namanya waduh, sudah ditunggu aku, teman-teman. Sudah ditunggu aku. Tapi kau bukan tandinganku. Let's go. Turun saja. Makin turun jalannya harusnya makin benar. Jalan apa-apa nih? Sabar, sabar, sabar. Kita bakal bikin jalan dulu. Astaga, kenapa malah ditutup? Aduh, jalannya jelek seperti ini ya, teman-teman ya. Astaga, ada skeleton. Hampir saja menembak diriku, guys. Sayang sekali Teguh Sugianto terlalu hebat. Coba kita cek protection 3 dan juga mending. Bagus, teman-teman. Langsung kita ambil. Mungkin kita bakal gabungin topi kita begitu ya. Ini kita bakal taruh sebelah sini. Kita bakal masukkan topi kita dengan buku yang baru aja kita dapetin. Mana-mana? Oh, sebelah sini ya. Yes, cukup, guys. Akhirnya protection 4. Respon sudah, guys. Kalau begitu langsung kita bakal pasang. Langsung lawan naga ya, teman-teman ya. Sisa 3 sudah gak guna. Kita bakal taruh sana saja. Mungkin beberapa blok atau beberapa air. Air aja, air aja. Air lebih berguna ya, teman-teman ya. Let's go, everybody. The end. Kita bakal ngelawan si naga jelek. Sedikit lagi, guys. Mungkin satu kali lagi begitu ya. Tadi dia turun 3 kali. Ngurangnya udah kayak begitu, teman-teman. Ini pedang sakit banget sih. Ada berapa ya? Astaga. Astaga. Ada 2 sekaligus. Ayo sini. Teguh Sugianto kagak bakal takut sama kalian begitu ya. Yang biasanya suka ngusilin Teguh Sugianto, kali ini tidak. Ayo, mana lagi? Mana lagi? Oh, ini dia, guys. Masih aja adu padahal itu naga udah mulai turun begitu kan. Dasar kalian mengganggu Teguh Sugianto. Kalau begitu terpaksa, gak ada jalan lagi. Kita bakal sikat terus, guys. Dan yang terakhir, kita bakal pakai diamond. Kita bakal menangin pakai block of diamond. Mantap gak tuh? Astaga, banyak juga dia, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Kita bakal bersihkan dulu para cungu-cungu ini ya kan, yang suka ngebela bosnya. Mana kalian? Kok hilang? Udah selesai apa? Udah selesai ya? Gampang banget, guys. Dengan kekuatan dari daun, Teguh Sugianto namatin Minecraft gak sampai sejam begitu ya. Yaudah deh, guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Bang, telurnya diambil, bang. Boleh, boleh, boleh. Telurnya kita bakal ambil ya. Aku gak bawa. Oh, aku bawa torch. Ada yang pakai tombol, bisa. Ada yang pakai torch. Nah, juga bisa. The next generation. Oke, teman-teman, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan kasih like-nya juga ya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, bye-bye.